akan mencoba nih, fotokopi buku nikah ya. Biasanya ini satu lembar jadi dua. Sama pilih ini ya, paper select, lalu ini kan bisa diisi satu lembar bisa jadi dua, pakai image combination. Nah, ini ininya di enter ya, direct 100%. Kita coba ya, tekan tombol start. Lalu kita start lagi. Kita ada 4 ya, jadi pas nih 2 lembar. Start lagi. Sudah selesai, tekan done. Nah, ini pakai kertas bekas tadi ya, teman-teman. Nah, ini sudah kelihatan. Nah, jadinya gini. 1 2 1 2. Cuma kurang hitamin tadi.